Dengan bersenjatakan lengkap, tim gabungan Satnarkoba Polres Batubara langsung menyisir satu persatu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba di Kampung Narkoba di Jalan Yaman Gang Firaun, Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan 3 orang pengedar serta pengguna narkoba berinisial SH, N, dan A. Ketiganya merupakan warga Kampung Narkoba dan diamankan di tempat terpisah. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti narkoba sabu serta alat isap sabu. Mirisnya, satu di antara 3 orang yang terjaring adalah seorang wanita berusia 46 tahun yang merupakan ibu rumah tangga. Kepada polisi, dirinya mengaku nekat menjual narkoba karena telah kecanduan. Kasat Narkoba Polres Batubara AKP Henry DB Tobing mengatakan penggerebekan Kampung Narkoba ini merupakan hasil penyelidikan Sat Narkoba yang berawal dari laporan masyarakat. Ini penggerebekan Kampung Narkoba di daerah Tanjung Tiram, dari 3 tempat yang berbeda. Terus barang bukti ada yang diamankan, Pak? Ada. Siap. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.